Kontingen Tabalong di ajang Musabakah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Kalsel mendapat kunjungan dari berbagai pihak. Tidak hanya dari jajaran Pemkab Tabalong saja, tetapi juga dari tuan rumah Pemkab Kota Baru. Kunjungan ke pemondokan kontingen Tabalong dilakukan langsung oleh Bupati Kota Baru Sayid Jafar pada 7 November 2019. Kunjungannya ini untuk memastikan pelayanan Pemkab Kota Baru pada kafilah berjalan maksimal. Dalam kunjungan ini, Bupati Sayid Jafar menyampaikan maafnya jika pelayanan Pemkab Kota Baru kurang berkenan. Namun ia mengakui telah mengerahkan pejabat di bawahnya untuk memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh kontingen Sekalsel. Ia berharap kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi kepada tahfiz Quran asal Tabalong. Sekali lagi, sebesar-besarnya, di mana di dalam pelayanan selama beberapa hari di sini ada yang masih kurang, tentunya ya tidak luput dari satu kekurangan dan kesalahan. Karena bagaimanapun kami sudah perintahkan terus sama kawan-kawan seperti ini. Masing-masing punya bidang pelayanan. Kedatangan orang nomor satu di Kota Baru ini disambut kafilah dan ofisial Tabalong, salah satunya Sugeng Margono. Ia berterima kasih atas kunjungan Pemkab Kota Baru yang menjadi bentuk perhatian bagi kontingen Tabalong. Kalau menurut saya, kunjungan Bupati Kota Baru ke kafilah Tabalong ini sangat berharga sekali karena beliau selalu memotivasi dan menyampaikan mungkin ada kekurangan-kekurangan. Pada dasarnya kita sebagai ofisial dari Tabalong, kita menganggap itu termasuk kunjungan yang paling berharga. Sebelum mengakhiri kunjungan, Bupati Kota Baru memberikan cenderamata khas Kota Baru berupa kapal pada kontingen Tabalong. Selain itu juga diserahkan bingkisan makanan khas Kota Baru bagi kontingen Tabalong. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.